ini doang, 250.000 doang. Gak tau. Ada jatuh gak coba? Ini emang buat bayar iuran kantor berapa? 350 apa berapa? 350. Ada pecahan 50 sama 100.000. 100.000? Gak mungkin lah aku ngambil. Ya, terusnya yang ngambil. Contoh tuh koruptor, kalau mau nyolong sekalian uang negara besar, PBN, digelapin. Bang. Yang bisa dijadikan tersangka cuman kamu atau Mia? Yang bisa dijadikan tersangka cuman kamu atau Mia? Jelas-jelas ini ada di tasmu. Well, hello everyone! Welcome back to Tasya Regina Channel! Guys, aku hari ini ada jadwal mau ngerjain adik aku. Sesuai kemauan kalian ya, kan kalian pengen kali itu rasanya aku gangguin Raffi, gangguin Fanya gitu. Cuman karena kali ini yang ada cuman si Fanya doang, Raffi gak ikut ke Jakarta. Jadi yang kita gangguin si Fanya. Tadi kan pas lagi di GI udah dikasih tuh kenikmatan ya kan. Kasih waktu 2 menit buat belanja sepuasnya. Sekarang waktunya kita kerjain dia, kita bikin dia sakit hati. Mau tahu gimana kelanjutannya? Nah, terus pikirin ini, oke? Nanti aku bakal suruh dia ngitungin uang. Ini uangnya sih ya uang pecah-pecahan kayak gini sih. Nanti aku bakal suruh dia ngitungin uang berapa. Ternyata kok bisa kurang kan? Ini kan kita harus ngasih buat anak-anak kantor masalahnya. Jadi gak boleh kurang. Padahal sebenarnya yang ini nanti aku masukin ke dalam tasnya dia. Jadi kita jebak ya sebenarnya. Ini adalah sebuah penjebakan ya. Aku mau lihat apakah... Jangan Awi! Maaf guys, ke distract. Kucingku barusan nyakar-nyakar gorden. Jadi kita hancur dan langsung aja. Jadi kita panggil si Fanya dulu kesini. Ntar dia suruh ngitungin duit yang ada di sini, oke? Belum datang anaknya. Jadi sambil nunggu si Fanya datang ke sini, mendingan San umutin kamera, San. Pesan. Terus itu ada lemari, ada buku-buku yang mungkin bisa diselip-selipin di situ, gimana bagusnya aja. Ya. Sini coba dulu. Oh, capek kali lo. Aku nyangkut. Kejar nyangkut ini. Ya, coba tolong dulu ya. Eh, HP-nya tuh mana? Ya, itu kan dulu itu. Apa? Duit buat itu. HP-nya tuh di mana? Duit buat itu, buat orang kantor itu. Itu dulu. Kakak mau ke itu dulu bentar ya. Apa ini? Kakak ada mau angkat telepon dulu bentar. Two hours later. Iya. Ya udah. Sebentar lagi saya telepon ya. Iya. Gak apa-apa sih, ya iya gak apa-apa. It's fine, it's fine. Oke. Aduh. Kemana kita? Bentar. Iya, oke deh. Kalau gitu, nanti di info aja ya. Invoice-nya berapa. Gampang. Oke, see you, thank you. Kemana kita jadi malam ini? Kalau kemarin itu buat itu udah dihitung berapa? Udah. Berapa? 250. 250? Iya. Bang. Eh? Tadi ada, coba. Ini doang. Iya. Masa? Tadi kan susu yang di sini kan? Di sini gak salah suruh hitung kan? Iya. Karena tadi ada uang 100.000an ini deh. Kok cuma ini doang, 250.000 doang? Gak tau. Gak mungkin. Ada jatuh gak coba? Gak ada orang nyenyak. Gak, tadi tuh kakak ingat kali itu dia ada uang 100.000an ya, gak mungkin cuma ini doang. Kak Sandi, kita dapetin duitnya yuk. Kita mau ngeprank si Fanya. Oke, yuk kita ke atas. Kita masukin duitnya.
Enggak, ini seingat kakak lo tadi ada yang merah-merahnya. 100.000? Iya. Enggak tahu. Enggak mungkin. Aku tadi amplop ada dua kali enggak di sini. Coba-coba dicari, cari dulu. Tanggung jawab dulu, cari. Apa jatuh ya? Pak. Bisa bisa kamu yang pegang tiba-tiba enggak ada 100.000-nya. Itu soalnya perlu buat dikasih siang ini ke iuran kantor. 3,5 memang. Tapi tadi di sini cuma satu, dia tengok. Orang enggak sama manggil nih, tolong itu terus kakak keluar. Ya kakak keluarnya ke telepon. Di luar enggak ada. Enggak ada. Nih, yang 100.000-an ya. Enggak ada. Gak mungkin lah di bawah situ. Gak mungkin, tadi tuh ada merah-merahnya. Gak, tadi tuh kakak ingatkan itu ada uang 100.000-an ya. Gak mungkin cuma 50.000-an aja. Karena emang iuran kantor 350, bukan 250.000. Si Mia ya? Mia? Iya kak. Tadi ini emang buat bayar iuran kantor berapa? 350 apa iya, berapa? Iya, 350. Ada pecahan 50 sama 100.000. 100.000 ada berapa tadi? Ada satu. Ini cuma ini doang. Yang masukin duit-duitnya tadi siapa? Yang masukin ke amplop. Aku. Tapi ada loh tadinya. Kan yang itu kan banyak lagi di sini. Gak mungkin lah aku ngambil. Ya, terusnya yang ngambil. Ya aku gak tahu. Ya bukan sekarang udah bukan jangan tuduh-tuduhan. Coba dicek aja. Coba geledah tas kamu Mia. Tas kamu geledah. Geledah tas yang lainnya juga coba. Apa sih Ming geledah-geledahan? Apa sih Ming geledah-geledahan? Lah emang kenapa? Ya geledah aja siapa tahu ada yang nyelip. Coba deh. Atau mungkin kelupaan kali. Coba nih ya kamu, apa kamu kali jangan-jangan? Enggak, ini kelihatannya nih kak. Coba bongkar sih. Oh, enggak ada lu. Aku juga tadi harusnya ada berapa sih? Satu atau dua? Satu. Nih, enggak ada nih. Tuh. Itu 50.000-nya semua kali ya sih? Coba, coba kantong nih, kantong. Hey. Mana sih gara-gara uang 100.000? Masa uang 100.000 dicolong? Nyolong tuh gedean dikit tuh kayak koruptor. Koruptor nyolong tuh kayak memang. Ini kertas. Tuh. Gak ada. Keselip gak sih? Nih, gak tau coba kamu kantong. Di kantong kamu ada gak? Gak ada di masker nih. Gila. Gak apa-apa. Gak tau. Kita gak pernah loh jadi sama keluarga kita nyolong-nyolong maling-maling begitu. Siapa yang nyolong? Tanya kali. Gila. Nyolong ngapain? 100.000. Contoh tuh koruptor, kalau mau nyolong sekalian uang negara besar, APBN digelapin. Tuh, uang sembako gitu. Koruptor mah dia sekali nyolong gede-gede, dirugikan negara, rakyat banyak dirugikan. Nah, ini sama sekali dirugikan cuma para kantor doang. Coba mana tasnya punya coba? Coba ambil tas kamu kalau gitu buruan. Enggak ya? Kenapa? Apa sih? Kenapa kamu takut? Kalau ya bukan takut, apa? Bukan takut. Cuman kenapa seolah-olah kayaknya yang ngambil? Loh, sekarang yang di rumah ini cuma enggak tahu. Ya, tadi kakak angkat telepon dari Kohasan keluar buat ngurusin box. Tiba-tiba balik ke sini, duit berkurang. Yang bisa dijadikan tersangka cuman kamu atau Mia? Yang bisa dijadikan tersangka cuman kamu atau Mia? Karena yang memegang amplop itu ya cuman kamu dan Mia. Gimana sih? Masa ibu nyolong duit gue sendiri? Ya udah, periksa tuh bagian si Mia kan bisa. Mia juga dari tadi gak ada keluar kan? Mau gak tau, tadi kan aku main lama teleponnya di luarnya. Kenapa sih? Kenapa mesti marah kalau memang kamu tidak salah? Bukan marah, bukan marah. Jadi apa namanya itu? Kenapa ngegas? Ya gak ngegas, kak itu seolah-olah kayak nyanya yang ngambil. Ngapain coba 100.000 loh. Ya who knows. Gila. 100.000 gila apa? Who knows. 100.000 mau dia mengapakan menggeledah tas tadi sendiri. Ya kan kita gak tahu. Udah ambil. Gak ada yang ngambil. Udah sana kak Mia.
Coba ambil rekamnya. Enggak pegang 100.000. Itu enggak berapa kali. Periksa, periksa. Ini ada yang takut. Udah belum nih, lama banget nih. Buruan Mi. Iya kak. Lambretta Lamborghini. Periksa, periksa. Dompet itu. Nah ini apa? Iya kali tuh. Cuma kan baru 100.000. Bukannya Fanya gak pernah ngambil cash ya kak ya? Rutinnya? Itu rutinnya? Enggak. Ya bener. Itu tadi di mana? Ini tadi di sini loh ya. Jelas ini ada di tasmu. Ya biasa aja. Apa sih? Enggak aku tahu. Ini tuh duit siapa? Udah buruan deh. Mi, ini lo yang nyembunyiin sebenarnya tapi pas di sini. Ngapain kak, kurang kerjaan banget loh. Kakaknya yang nyembunyiin. Makanya tuh kalau kurang bilang sama kakaknya, nggak usah begitu gitu. Jadi tasnya di mana? Ya di kamar. Siapa yang naruh tas di kamar? Kan nyanyi sendiri yang naruh tas di kamar. Ya kalau memang perlu sesuatu tuh bilang sama kakak. Emang pernah nggak dikasih? Ianya juga nggak ada ngambil. Terus kenapa bisa di tas kamu? Nggak tahu. Ada CCTV. Ada nggak yang masukin? Di sini ada CCTV nggak sih? Nggak ada CCTV kan kalau di sini? Bener udah nggak apa-apa sih. Perlu duit berapa sih? Makanya sini transfer deh. Pain jadi. Apa sih? Kayak klepto gitu. Nggak ada yang klepto. Kan dikasih tahu nih, makanya dikasih tau baik-baik. Nggak baik-baik itu namanya. Ini juga nggak tahu sih itu kenapa ada duit. Iya, terus yang salah siapa? Nggak tahu. Lah, kok nggak tahu tas siapa? Ini tas siapa? Hah? Ini tas siapa coba? Ini tas siapa? Tasnya. Itu duitnya kenapa bisa di situ? Nggak tahu. Itu duit Fanya bukan? Merasa ngambil duit nggak? Enggak. Berarti kenapa bisa ada duit 100.000 yang nggak usah dalam amplop ada di sini? Berarti ada seseorang ataupun hal-hal tidak terlihat memindahkan itu dari sini ke sini. Sementara duit itu dari tadi itu dipegang sama Fanya di sini. Apakah mungkin secara tidak sadar? We never know. Udah ngaku aja, Jang. Ngapain? Maksudnya kayak kalau orang apa tuh bilang, ngomong. Bukan nyolong. Iyalah nyang, aku aja. Aku tuh yakin tadi tuh. Nah, tuh. Benar ini duitnya. Duitnya tuh tadi dari tadi tuh melipat kayak gini. Ya terus apa? Udah. Terus yaudah. Ya udah apa? Ya udah nyang ngambil. Papanya yang ngambil. Bukannya yang ngambil. Terus enggak tahu. Jadi siapa yang ngambil? Ah, udah. Kok udah belajar jadi maling gitu Panya ya? Kalau memang ada yang mengaku, udah kita ini aja. Santi. Yo. Ngakunya tuh apa yang mau diakuin kak? Ya nggak tahu kan, aku cuma butuh kejujurannya aja. Gimana coba, Mia? Bukan aku yang taruh di sini. Ini kan kalau nggak ada yang mengaku, nggak akan ada jalan keluar dengan kita aman. Iya, jadi siapa yang naro? Ya, masa aku sih yang naro? Ya, masa nyanya. Yo. Thank you for watching.